Banjir. D. Parit Raja. Please subscribe, like, and share. Thank you. Jika ditimpa apa-apa musibah, jangan kita marah-marah. Apatah lagi marah Tuhan. Jangan. Karena kita tak tahu adakah musibah itu tak baik untuk kita ataupun baik untuk kita. Kita tak tahu. Later, kemudian baru kita nanti tahu. Masya Allah, rupa-rupanya musibah ni baik untuk kita. So moral of the story apa dia? Hati kena baik. Apatah lagi dengan Allah, kita kena baik sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Contoh paling dekat kita kata apa? Kita ada anak 4 orang di rumah. 3 orang very successful. Gaji besar, hidup senang lenang. Ada seorang anak kita dalam 4 orang ni tak apa nak menjadi dari segi pelajarannya. Dan dialah jadi punching bag kita. Kita nak marah pun kita lepas kat dia, kita tak puas hati pun kita hantam dia, apa-apa jadi pun kita salah dia. Tuan-tuan, di hari tua kita, siapa jaga? Budak ni jaga kita. Baru kita nampak, oh, rupa-rupanya ada kebaikan di sebalik apa yang Allah Atum bagi dekat kita. Berbaik sangkalah dengan semua orang, apatah lagi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.